Bali Mundung, Bali Uung. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini untuk di desa, di RT kami, mudah-mudahan untuk pandemi segera berakhir, untuk kegiatan bisa berjalan dengan normal kembali. Ini udah vaksin. Sudah, Pak. Sudah. Kapan? Bali Lekak, Bali Tanak, Bali Mudung, Bali Uung. Ini kena tua mi, tua biwak mi, tok negara, masyarakat Indonesia ini kena masak ini. Apa mi Presiden Jokowi, kena masak ini. Apa ni tua, Bali liit, Bali sakit, sedang terkelap. Apa ni tiga tegak, teh tua mi, saya melaksanakan program ini sampai kemanapun. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden ke Kelurahan Karangrejo, khususnya ke desa, ke RT kami, RT 03, yang mana RT 03 ini begitu antusias dengan kedatangan beliau. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini untuk di desa, di RT kami, mudah-mudahan untuk pandemi segera berakhir, untuk kegiatan bisa berjalan dengan normal kembali. Ini udah? Sudah vaksin? Sudah, Pak. Sudah. Kapan? Waktu pertama awal mau vaksin di Tarakan ini saya sudah vaksin, Pak. Itu vaksin. Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Ya, 2 bulan kan? Pertama-tama vaksin pertama. Terima kasih. Harapan kami, Pak, yang warga yang di sini istilahnya dari mungkin awalnya yang ada keraguan terhadap vaksin dengan adanya door-to-door ini, mereka akan lebih berbondong-bondong lagi mencari tempat-tempat vaksin di sekitar Kota Tarakan ini, Pak. Kita harapkan dengan vaksinasi ini perlindungan bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terproteksi dari penyebaran COVID-19. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Presiden, sebab dengan adanya vaksin, saya dan teman-teman saya masih bisa berinteraksi kembali dengan lebih aman, dan masyarakat bisa membentuk herd immunity.